Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Louise Stvn. Dan di video kali ini gue bakal ngasih tips and trick ya, tips and trick Mobile Legends lagi ya. Seperti kalian udah lihat di judul, cara lucky spin biar dapat skin atau maupun hero apapun yang menjadi door prize di lucky spin tersebut ya. Ini di layar kita lihat ya, kita lihat ke shop. Nih, kita lihat di lucky shop, lucky spin ya, maksud gua lucky shop yang itu dong di atas. Dia sekarang door prize-nya lagi si Clean. Skinnya Clean yang Sun and Sand. Gue pengen kasih tips and trick ke kalian gimana caranya biar dapetin skin ini. Yang pertama, kalian harus punya hero-nya dulu. Yang pasti hero-nya dulu ya guys ya. Udah pasti itu. Udah pertama harus punya hero, oke? Gua karena udah punya hero, kita balik ke heroes, abis itu kita cari Clean. Mana Clean? Nah, oke, kita cari set. Ada yang Starlight. Nah, karena kita mau dapet yang Sun and Sand ya, karena kan gue belum punya nih. Kita geser nih ke kanan, abis itu pindahin lagi ke sini. Set, set. Oke, sip. Habis itu kita pindah ke lucky spin lagi ya. Habis pindah ke lucky spin, klik barang yang kalian gak mau dapet. Contohnya kalau gue gak mau dapet Magic Emblem sama Magic Physical ya, gue klik ini dua-duanya. Set, set, set sampai 5 kali. Tuh, wah, gak, 4, 5. Tuh, wah, gak, 4, 5. Oke, udah gitu start 20 tiket. Oke, kita klik yang si Sun and Sand-nya agak kelamaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat dapat atau enggak. Set, start. Oke. Dapat. Wow. Gila men. Langsung kan. Lu lihat sendiri kan men. Buset, itu trik yang paling mantep lah ya, dapet langsung, buset dah. Tuh gila. Oke, segini aja video trik and tips and trick dari gua. Semoga bermanfaat bagi kalian. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Bye bye.